kalau buat jual lagi bisa mas bro ya? Bisa mas bro. Warnanya begitu mempesona le. Ganteng banget. Ini. Tuh ya. Tuh ada harga, ada rupa, ada kualitas. Yang kiri yang terabaorok. Nih baorok. Ini yang di Medan kali Medan. Medan kali Medan. Terekor wow. Dari 1920 cm mas bro. Berbahaya mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mas. Selamat pagi mas bro. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah tetap semangat. Alhamdulillah tetap semangat tetap ya. Tetap semangat. Oke, mas seperti biasa nih bagi yang belum tahu nih nama kiosnya apa nih? Markas Murai Sersan Pusat mas bro. Markas Murai Sersan Pusat ya. Ini kenapa kita balik lagi nih? Kemarin kan habis ngeliput Markas Murai Sersan Gacoran nih. Gacoran. Ini balik lagi karena ada spesial nggak nih di sini nih? Ada dong. Kita karena ada yang spesial ya. Undi nih mas bro. Tuh undi yang dari. Ini mau dikocok terang. Langsung apa gimana nih? Enaknya gimana mas langsung bro? Langsung aja ya. Langsung aja ya. Langsung aja ntar biar pada nontonnya di kabar kicau ya. Kabar kicau iya. Yeah, gitu bener aja ya. Bener ya. Iya ya. Kita sah ya. Sah ya. Nih masih disegel ya. Oke mas bro maaf mungkin agak lama dikit mas bro karena. Oke. Tong tong. Cater tong. Oh tak dulu mas bro. Kita yeah. Opening dulu mas bro. Opening dulu. Tadi udah. Ya kan, sambil proses nih. Iya. Yeah. Tadi Markas Murai Sersan Pusat alamat ada di Jalan Musyawarah. Jalan Panjang Kebon Jeruk, Haji Tambi. Patokannya putaran angkot M24. M24. Yoi. Google Map apa namanya? Markas Murai Sersan Pusat. Oke, jadi ketik aja nanti muncul petunjuk lokasinya ya. Untuk medianya apa nih, Mas Bro? Ini dong. Gitu saya dong, Mas Bro. Markas Murai Sersan Pusat Mas Markas Bro. Markas Murai Sersan Pusat ya, oh, jelas sekali ada foto embrionya ya. Iya dong. Mantul Mas ada Bro. Ada foto embrio sama Justin Bieber. Justin Bieber. Kemudian Mas tong, Bro. Kater tong. Untuk bukanya dari jam berapa nih Mas kita Bro? Kita buka seperti biasa Mas Bro, dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam Mas Bro. Kalau kirim-kirim? Kirim-kirim Jabodetabek masih di jalur COD-nya Mas Bro. Kalau untuk kirim ke Jawa masih pakai jalur bis, kereta. Ongkir kurang lebih di 200-200.5an Mas Bro. 200 sampai 2.5 ya. Terus kalau keluar pulau? Kalau keluar pulau itu kita pakai jasa kargo. Oke. Okay. Ongkir kurang lebih di 1 juta sampai 1.500.000 sampai. Yang penting kemana aja nyampe, yang penting ongkos kirim tanggung pembeli ya. Menang. Tukar tambah gimana mas bro? Tukar tambah kita diutamain burung-burung masteran. Burung-burung masteran oh ya. Oh iya, untuk tukar tambah nggak ada harga promo ya mas bro. Masuknya di harga normal. Maksudnya gimana tuh mas bro? Jadi misalnya orang dari prediksi jantan mau naik spek ke jantan. Harga normal hitungannya. Oh jadi kalau mau tukar tambah harga normal ya, nggak ada harga promo ya. Betul. Mas bro, okay. Udah dibuka mas bro. Ini lanjut mas bro, tuh. Buh, penuh mas bro. Penuh mas bro, penjualan mulu. Oh, alhamdulillah tuh. Nggak tahu berapa orang ini, mas bro. Saksi dulu ya. Tuh. Tidak ada dusta. Apa namanya? Dusta. Setting-settingan ya. Mus, ambil bak yang gedean mus. Ambil bak yang gedean buat apa mas bro? Buat kocok. Oh, buat kocok. Ya wes. Ini dapetnya siapa? Oke, kita langsung ngocok aja ya. Ya, bentar mas bro. Ngocok. Biar nggak ada dusta. Ngocok, 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 ngocok. Ini ya. Bak-nya. Tuh ya. Ini spesial nih, ini door prize Trapajero. Ini karena kemarin pas 10.000 subscriber mas bro ya. Betul mas bro. Channel MMS Pusat. Betul mas bro. Dibagiin Murai Trotol 10 ekor kalau salah ya, apa lebih ya? Kemarin lebih ya? Lebih 10 ekor ada. Lebih dari 10 ekor Murai Trotol gratis. Kita mau lab juga mas bro, tapi nggak ngerti. Jangan, ntar mau kesini. Nggak ngerti mas bro, ngelabnya gimana ngerti, ini? Saya juga nggak ngerti. Gak pernah live mas bro. Undi, kok begini sih, kok miring ya? Iya. Kemana mas bro? Ya. Jadi 10 ekor trotol yang gratis sudah dibagi. Info videonya udah ada di channel MMS Pusat. Dan ini yang ditunggu-tunggu nih, jackpotnya nih, Trapajero. Trapajero. Ini kalau mau dapat ini, kemarin teman-teman habis transaksi dapat kupon gratis. Ini bentuk kupon ini. Tuh. Transaksi apa aja nih, betina, trotol, gambling apa aja nih gratis ya. Yang online-online juga saya udah tulis mas bro. Gratis, yang dari apa? Online-online juga saya udah tulis mas online-online bro. Online-online juga udah dapet ya. Yoi, oke ini kita. Jadi pakai. Siapapun dapet ya. Dari tong, tolong dipidiin tong. Undian Trapajero. Nah untuk Trapajero ini bagi yang belum tahu apa mas bro, spesialnya nih. Dia kita yang dikirim ke Pak Prio ya waktu itu ya mas dikirim bro. Dikirim Prio Excellent. Excellent. Oke, yang punya Ohara seharga? Yang punya Ohara seharga 3 miliar. 3 miliar ya.
bos. Oke, seperti itu ya. Oke, bosku, ini kita lagi pengocokan Trapajero nih. Nah, ini juga akan diupload di channel yeah, MS Pusat ya. Ini bersama Kabar Kicau. Eh, jangan, badannya jangan, aja. Jangan. Kita ketahuan ininya. Oh, ketahuan ininya ya. Wah, ya jaketnya ketahuan. Iya. Oh, berarti enggak boleh ketahuan nih. Ininya aja nih, oh, tuh, HP-nya aja tuh, HP-nya tuh. Oh, ya. Ini lagi mau diupload bersama Kabar Kicau ya. Yang dapat kita akan telepon nanti pas YouTube naik aja, Mas Bro ya. Betul, Mas Bro. Ya, pas YouTube naik kita akan telepon langsung. Langsung di telepon real ya. Ayo nih, Mus. Mus, silakan, Mus. Ditelepon sekarang juga boleh? Boleh. Boleh? Oke. Kalau mungkin biar nggak ada settingan, 3 kali keluar kali, Mas Bro ya. Iya. Banyak, Mas Bro. Dikocok-kocok, Mas Bro. Mus, ini, Mus. Kesini, Mus. Jangan sampai ke Mas Bro, Mus. Nah. Ini ada. Mas Sotong, bisa sonoan dikit, Mas Sotong? Ada inian nggak, kantong? Nih, biar nggak ada dusta, Mas Bro. Caranya begini, Mas Bro. Ya. Krodong mana, gimana krodong? Nih? Kerudungnya mana, Mus? Kerudung hitam, Mus. Oke, kerudung pakai jaket aja, pakai jaket, noh. Ini, Mas Bro. Ya, nih kosong ya. Kosong ya. Nih tangan saya tuh, nih, real. Madep sini dong, Mas Bro. Madep sini. Kosong ya. Tuh. Bukan sulap, bukan sihir. Tuh, enggak ada. Nih, lihat sini nih. Ya. Tutupin ya. Tuh, tutup ya. Tutupin ya. Tutup nih, ini saya ambil dengan menghadap ke tiga kali ya. Nih. Tangan kosong ya. Ya. Satu. Tiga kali ya. Mas Inter gimana nih? Oh, tak dulu. Tiga kali. Lihat itu di situ di belakang ada orang enggak? Lihat di belakang. No. Belakang ya? Ada. Nih, okay. Tangan saya kosong. Nih. Kosong, ya. Tuh, real ya. Nih, enggak ada apa-apa nih. Prok jadi apa gitu, Mas Bro? Oke, nih, tiga ya. Kali ya. Tiga kali maksudnya? Berarti 1, 2, 3. Ini diambil dulu satu nih, siapa yang menang? Itu gagal. Sampai ketiga kali keluar baru. Oh, iya. Ya. Yeah. Cek dulu ya. Siapa ada pesanan nih? Iya. Yeah. Oh. Nih, satu. Ini gagal nih. Ini gagal. Ini yang kurang beruntung. Bapak Ardi Kebayoran. Nomor teleponnya tutup. Bapak Ardi Kebayoran. Bapak Ardi ya, gagal nih, ya. Gagal ya. Dua. Bapak Ardi Kebayoran. Ini sobek ya. Sobek. Gagal. Yang ketiga ya. Yang kedua. Oh, yang kedua, ayo. Tiga ratu. Tinggal lihat nih. Seru ya? Ya, seru dong. Tutupin nomor HP-nya jangan lupa. Siapa nih? Bapak Deden Joglo, gagal. Deden. Bapak Deden dari Joglo. Joglo, tuh, gagal. Gagal ya. Robek. Nah, ini nih yang ketiga nih baru nih, masuk hitungan nih. Iya. Yeah. Nah, ini barusan yang ketiga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kosong. Oh, saksinya ya. Abang nih. Saksinya nih Abang nih tuh, nih, Abang ganteng nih tuh. Bukan tipu-tipu nih. Oh, tipu-tipu ya. Ayo. Tuh. Lihat lagi. Nih, kosong. Kosong. Ya, nih di kantong enggak ada apa-apa ya. Nih kosong. Nih, di sini nih. Kosong ya. Ini saya kocok ya. Kosong nih. Pada lojor. Ya, pada keluar ya. Enggak ada lagi kan yang lojor. Oh, ada nih lojor. Tunggu bentar, Mas Bro. Lojor, Mas Bro. Masukin lagi, Mas Bro. Kosong ya. Nih. Pengocokan Trapajero seharga puluhan juta ya. Yang dibeli Om Prio Excellent. Coba di sini nih. Real ya. Bang, real ya. Saksi nih. Real. Nih. Dapat siapa kita enggak tahu. Siapa yang menang nih? Telepon langsung, Bro ya. Telepon. Kalau enggak diangkat berarti ganti yang lain. Iya, betul. Neng. Yumna. Tutupin nomor HP-nya, Bro. Jakarta Selatan. Siapa namanya? Bapak Yumna. Yumna. Jakarta Selatan. Sel, coba telepon, Mas Bro. Yo, pakai HP siapa nih nelpon? Saya. Emang saya satu lagi mana, Tong? Teman gua, Tong. Oh, telepon ya. Bapak Yumna ya. Ini enggak ada no cut no edit ya untuk saat 08 di awal video 1, ini. 08-12-93. No cut no edit ya. Bukan sih. No cut no edit. Ayo telepon. Kira-kira berapa dikasih waktu ya? Apakah diangkat? Mudah-mudahan diangkat ya. Nggak diangkat. Hah? Nggak diangkat. Nomor WA juga nggak diangkat? Nggak diangkat. Wah, gimana? Dua kali? Ditelepon? Ditelepon. Gimana kebijakan nih? Tiga kali? Kita dis. Kita ganti lagi? Iya. Oke. Oke. Tiga kali? Yuk.
Nggak diangkat mas bro, nggak diangkat, nggak diangkat ya, nggak diangkat ya, ya ini nggak diangkat sama Bapak Yumna nih ya, Bapak Yumna ya, berarti gagal nih Bapak gagal Yumna ya. Nih nggak diangkat angkat 3 kali berarti gagal ya, telepon nggak diangkat ya, gagal. Oke berarti belum rezeki ya, belum rezeki, sobek lagi, sobek lagi nih Bapak Yumna dari Jaksel. Oh ini Trapajero loh, masa nggak ada yang mau ngangkat mas bro teleponnya mas bro? Ya kan kita kan secara ini loh, gimana sih mas bro? Oh, ya? Dadakan mas bro. Dadakan ya. Ntar takutnya disangka debt collector nelpon siang-siang mas bro. Nih, nih yo, nih siapa lagi nih? Ya? Seh, elah, mantul. Siapa nih? Mau teleponnya tutup? Bapak Dimas BSD. Dimas BSD. Bapak Dimas BSD. Yo coba telepon. Ya Dimas BSD. Bapak Dimas BSD ya, ini nongkat no edit ya. Ya. Terapa Jiro loh. Nih ya Dimas BSD. Yo masa, waduh. Ini karena siang saya mungkin lagi pada kerja kali ya. 081-3160 Nih, telepon, kita lihat. Ya, telepon, udah di telepon bro. Oh, udah di telepon ya. Gimana low speaker mas bro? Nih, 3 kali. 3 kali ya. 3 kali ya. Diangkat. Oh, diangkat. Oh, diangkat. Halo. Assalamualaikum. Ini dengan Bapak Dimas di BSD. Pak Dimas. Saya dari MMS Collector, Pusat. Dari Debt Collector gitu. Iya, ini Bapak Dimas kemarin dapat beli apa gitu? Beli apa Mas di MMS Mas? Beli trotol yang 1,7. Oh, murid trotol 1,7. Iya. Gimana perkembangannya tanya dulu, Bro? Gimana Pak Dimas perkembangannya Pak Dimas? Burungnya? Udah speaker enggak bisa ya? Bisa, cuma kecil suaranya. Kecil suaranya. Udah mulai apa Pak Dimas? Sudah lincang ngeriwik-ngeriwik. Oh, udah lincang ngeriwik-ngeriwik. Ini Bapak Dimas tahu enggak nih? Mau ditagih nih, utang gitu. Ini Bapak Dimas tahu enggak saya telepon maksudnya apa? Enggak tahu. Enggak tahu. Wah. Bapak Dimas. Selamat nih Bapak Dimas dapat undian trotol untuk Trah Pajero yang di MMS Pusat. Yang dibeli siapa gitu? Yang dibeli oleh Bapak Prio. Bapak Dimas punya WA, kita video call biar sama-sama sah. Video call ya, video call ya. Bapak di save tolong WA saya Pak Dimas ya. Video call kita ya. Kita video gitu. Call ya biar real ya. Oke, siap ditunggu okay. Pak Dimas. Saya picol ya. Alhamdulillah diangkat ya. Alhamdulillah. Jadi Pak opening Dimas. Kita nggak lama-lama nih. Langsung ngeliput burung aja. Betul. Ya. Oke, teman-teman bagi yang betul. Mau langsung ada nomornya di situ. Ngelihat harga-harga burung Nikios ini silakan di skip. Ya, ini bagian Pak Dimas. Ini ya. Hah? Kita mau apa? Ngeliput dulu nih untuk undiannya nih. Nih, kita telepon ya. Ini namanya belum ada kata saya. Video call. Bos Dimas Murai, ini saya isi ya. Tuh, belum ada di kontak saya nih. Kita pikol ya. WA-nya ya, di WA dulu. Jangan lupa Dimas. Layarmu dicerahin, Bro. Yoi. Bos Dimas Murai, yang mana orangnya ya? Ada nomor lu? Ada. Mana? Ada. Ah, ya udah. Oh, ini boleh. Bener enggak? Bener nomornya ini, bener? Bener enggak nomornya? Entar salah lagi. Dimas. Coba. Awas hati-hati. Dia punya totong ya. Sama 1316. Oh, ini. Oh, udah di WA bukan, sama dia. Bukan, ini Mas Marno nelpon. Dimas ya, kita video call ya. Video call ya, saya. Dimas. Awas nomor HP-nya, Mas Bro. Ya udah. Oh ya. Ya. Dia tahu totong. Oh, dia nelpon ke sini. Teleponnya kemana dia? Pak Dimas, saya mau video call Pak Dimas. Oh iya iya iya. Ya, jangan telepon dulu ya, saya video call ya. Ya. Oke, Pak Dimas. Mana orangnya tadi telepon ya? Saya belum pernah telepon sama dia loh, Mas Bro. Belum pernah teleponan. Dia tuh ke totong, bukan ke saya. Oh, ke totong. Dimas, yang mana orang? Oh, ini nih ya. Ini tong ya? Yang sama anak berdua sama perempuan. Kecil. Oke. Bro, ya. Hati-hati kamera, Bro. Madep sono, Bro. Oke, Mas Bro. Ya. Ini Mas dia. Ya, Pak Dimas. Nah. Ini dia Pak Dimas. Pak Dimas nih. Yang dapat dari Trah Pajero. Trah Pajero ya. Alhamdulillah. Nih ya. Kita lihat muka saya nih. Tuh.
Tuh, Pak Dimas. Nih ya, ini nomor Pak Dimas kan? Tuh. Pak Dimas, ini bukan tipu-tipu ya Pak Dimas ya? Real ya Pak Dimas? Iya. Pak Dimas saya kayak kagak tahu kalau dikocok. Tuh, ini orang ini Pak Dimas sana. Ini orangnya ya, Pak Dimas. Salam-salam Pak Dimas. Tuh, ya Pak Dimas. Pak Dimas ya. Nih kira dari BSD. Dari BSD. Coba tanya kesannya, Bro. Kesannya, Bro. Pak Dimas. Kesan-kesannya nih belanja di MMS gimana bisa dapat Trapajero Pak Dimas? Memuaskan, bahagia memuaskan banget ya. Bahagia banget Mas Bro. Bahagia banget ya. Dapat burung 10 juta lebih Mas Bro. Oh, dia nggak nyangka di kira mungkin ditelepon sama debt collector Mas Bro. Iya ternyata. Siang-siang Mas Bro ditelepon. Ditelepon sama MMM. Pak Dimas untuk pengambilan Trapajeronya di hari Minggu ya. Siap. Oke, di hari Minggu Pak Dimas datang wajib ke MMS ya. Nanti malam jangan lupa nonton video kabar kicau. Iya, nanti malam jangan lupa nonton video kabar kicau. Pak Dimas wajib komen biar nggak ada dusta, dibilang settingan atau apa ya. Oke. Benar Pak Dimas? Oke, siap. Oke, yo, selamat ya. Selamat siang Pak Dimas, terima kasih. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, dapat Mas Bro. Rezeki Mas Bro, Pak Dimas Mas Bro. Kayaknya 10 juta Mas Bro. Kelar ya. Tanggung jawab udah kelar ya. Tanggung jawab kelar. Oke, alhamdulillah nih. Alhamdulillah ya. Berarti kita bisa jalan-jalan ke Cilacap lagi Mas Bro. Iya, yang penting kita udah kasih serahin Trapajero untuk Pak Dimas. Mantul Mas Bro. Iya, tuh. Nih, maaf ya bosku yang belum beruntung. Belum ada lagi Mas Bro. Tuh, masih banyak banget, sorry. Nanti akan ada lagi di 50.000 subscriber. Mantul Mas Bro. Gacoran kita. Oh, gacoran. Gacoran prestasi. Gacor prestasi. Woi dong. Gratis. Di 50.000? 50.000 subscriber, makanya subscribe yang belum subscribe. Sekarang harus subscribe. Oke. Nanti di 1 juta subscriber motor kali Mas Bro ya. Hah? Motor ya. Motor. Oh, ya. Cuman Mas Bro, saya belum ngikut Mas Bro undian ini. Ya. Aduh. Kan orang dalam enggak boleh ikut. Oh iya enggak boleh ya, betul. Orang dalam enggak boleh ikut. Iya, orang luar aja. Kalau saya mah durian aja Mas Bro ya. Betul Mas Bro. Ya udahlah. Oke, selamat Mas Bro. Selamat buat Pak Dimas ya. Selamat yang ya kita udah langsung dapat untuk Trapajeronya. Semoga di sana membanggakan saingannya Pak Dimas itu Paprio ntar. Wih, mantul. Gaskeun. Kita langsung liput burung ya. Pertama ya. Oke, Mas Bro, makasih. Nah, seperti biasa mana burung yang pertama Mas Bro? Aduh, kita gaskeun di depan betina. Loh, betina sekarang beda. Bro. Ini lebih luas kiosmu Mas Bro. Lebih luas kiosnya sekarang ya. Lebih luas. Nah, mana betina? Ini betina kita campur. Jadi gamblingan sama betina kita campur. Oh, betina sama gambling dicampur campur, ya. Aduk, Mas Bro. Tuh. Untuk betinanya sendiri. Bu, gede-gede Mas Bro betinamu Mas Bro. Oh, iya Mas Bro. Super duper Mas Bro. Ini betinanya indukan apa Mas Bro? Indukan Medan Kali Medan, Medan Kali Balak, Medan Kali Nias. Ada yang seri F juga. Ada yang campur aduk ya. Campur aduk. Ada yang darah pelorok ada. Oh, darah pelorok juga dicampur ada, Mas di sini. Bro. Karena Mas Ridho tuh kasih pasti saya keluar Mas Bro, jackpot beloroknya banyak. Oh, jackpot beloroknya banyak. Oh, gaskan Mas Bro. Jadi kalau mau jackpot-jackpotan aja ya, yoi. Kali aja dapat belorok nih. Tapi harga sama Mas Bro? Sama semua, nih. Dari harga 7,5, dari harga 6,5, harga 5,5 kita promo gaskan. Kita mau ke Cilacap, Rp320.000. Rp320.000 dapat jackpot belorok. Kalau jackpot belorok. Oke, nah. Kalau rezeki ya, kalau rezeki pokoknya. Ini bicara-bicara mau ke Cilacap, Mas Bro. Emang ini kios mau di ngabisin, Mas Bro? Iya, saya mau habisin. Total ada berapa ekor, Mas Bro? Total ada 1.000 ekor lebih, Mas Bro. Oh, 1.000 ekor lebih ya? 1.000 ekor lebih kita gaskan. Aduh, semalam aja turun itu 500 ekor. Ridho kirim semalam. Jadi persiapan ya? Persiapan. Jadi ini kios tutup apa gimana? Buka, tetap buka. Tetap buka ya? Cuman ada Mus, Totong sama Suneo. Oh, tetap saya ya? Saya lagi, kalau takutnya kalau saya tinggal kios ini, takut terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Makanya kita mau promoin. Oke, seperti habiskan. Itu ya. Habiskan. Dan kita mau ke Cilacap ngapain? Liput ternakan-ternakan baru Mas Bro. Oke, jadi kita mau ngeliput survei lokasi peternak. Betul. Penakaran yang dijual di sini nanti ya. Betul. Anakannya ya. Sama Mas Bro kabar kicau. Oke, nah. Terus lanjut lagi Mas Bro, gamblingan Mas Bro. Gamblingan. Bro. Gamblingan juga stok melimpah ya. Iya, stok melimpah di bawah-bawah banyak gue campur aduk. Gamblingan betina kita campur. Loh, ini gamblingan begini warnanya Mas Bro. Di metalik Mas Bro. Oh. Wih, ya warnanya apa tuh Mas Bro?
Mantap Mas Bro ya warnanya. Unboxing Mas Bro. Unboxing ya. Unboxing Mas Bro. Mana tadi Mas Bro yang dibawa yang gede banget ya? No, bawa no. Kali ya. Sana kali ya. Saya enggak tahu dah. Mana Mas Bro? Warna-warna silver Mas Bro, apa golden? Ente naro ini. Nih. Waduh. 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 Tuh ya. Mana yang tadi ditangkap? Nih. Aduh. Aduh. Bro. Kok warnanya beda Mas Bro? Ya enggak tahu dari sononya begini, kita jual apa adanya Mas Bro. Yang emang yang keluar warna apa Mas Bro? Apakah blorok apa apa golden Mas Bro? Apa kremino apa gimana nih Mas Bro? Golden iya, kremino iya tuh, sampai diketek-ketek Mas Bro. Oh, jadi ini ada nota apa betina apa gambling? Betina. Gamblingan betina sama aja lah. Oh, sama aja ya. 320. Jackpot keluar warna-warna mirip-mirip golden. Golden, golden Mas Bro. Punggungnya Mas Bro. Tuh. Ini beneran Mas Bro. Tuh. Ya mau gimana? Enggak, punggungnya Mas Bro, jangan saya tadi. Tuh. Tuh. Ini juga Mas Bro. Coba kita ganti kamera dulu ya, ganti kamera dulu. Tuh, udah tahan-tahan-tahan tuh. Udah keluar kan warnanya tuh apa namanya? Golden-golden gitu ya. Tuh. Ini beneran Mas Bro, enggak dikasih nota beda? Ya, orang udah apa sama aja. Kita kan dapatnya begitu Mas Bro. Dia jualnya begitu. Berarti kita baru bongkar 1000 ekor. Iya, dapat yang begini. Jackpot. Dari golden, golden. Nih Rido gimana? Ya nggak tahu. Ya udah berarti rezeki yang beli. Rezeki yang beli. Ini benar kita nggak setting nih ya. Cepat-cepat. Dia dapat. Dia dapat. Iya. Trago golden sama di gamblingan. Harga Sumandi 320.000. 320.000 ya. Iya. Pokoknya saya nggak beli, saya nggak bayarin. Iya. Nih pokoknya buat teman-teman nih. Nih. Yang mau datang datang ke sini nih. Ada di sini nih. 1, 2. Nih, ditaruh di sini adanya nih itu. Taruh di situ ya. Burungnya tuh ya. Burung sehat mau cacat ya? Enggak cacat. Enggak tahu tuh jackpot-jackpotan orang dapat tuh. Rezeki ya. Tuh, pokoknya di situ ya. Jadi gini Mas Bro, mungkin itu keturunannya ada Mas Bro. Kayak kita kan yang saya bilang itu hoki rezeki kan kita enggak tahu itu dia di situ. Ya tapi kita emang udah masuknya di gambling ya udah jual. Udah. Mau gimana? Rezeki teman-teman aja lah ya. Teman-teman kalau ada yang ya gitulah pokoknya jangan sampai gara-gara gamblingan kecot gitu. Kecot gitu aja lah ya. Pokoknya siapa cepat dapat nih. Dapat. Ntar malam tutup jam 10. 10. Oke. Ditunggu sampai ntar malam boleh. Jam 10 ya. Nih burungnya di sini. Enggak diotak-atik. Enggak diotak-atik ya. Satu ekor doang ya. Satu ekor. Itu juga Mas Bro yang lihat. Iya. Sampai nelayan sendiri saya enggak tahu menau tiba-tiba ada. Ya udah. Warnanya beda Mas Bro. Warnanya beda. Kok dipunggungnya keluar golden-golden. Ya udah mau gimana Mas Bro. Gitulah ya. Biarin. Ini ya. Nah, lanjut lagi. Ini ada burung murai Medan betina yang siapan produksi Mas Bro? Ini murai Medan betinanya dari indukan apa Mas Bro? Dari indukan rata-rata prestasian Mas Bro. Oh, masih di prestasi. Yo, iya gaya main gimana karakter-karakter gaya betina ini? Beda-beda dari indukannya. Ada yang macul. Beda-beda Mas Bro. Jadi indukan jelas Mas Bro ya? Jelas. Bukan asal jual real. Ya? Ini sama Mas Bro. Apa adanya. Satu harga itu, nih? Itu beda Mas Bro. Apa beda? Mana yang lagi bawa sama? Bawa semua Mas Bro. Ini sama ya? Berapa nih betina siapan kayak gini? Itu nih? Kita gaskan. Nih cakep Mas Bro nih. Mana cakep? Nih, bawa nih. Bawa nih. Oh. Betina ini siapan ya? Berapa Mas Bro kayak gini nih? Dari harga 1 juta kita promoin di harga di Rp600.000 Mas Bro betina Medan. Rp600.000 ya. Gaskan. Oke. Lanjut lagi nih ada burung murai Medan betina siapan. Betina siapan berikutnya ya. Tuh. Ini murai Medan betina siapan berikutnya nih. Ini kelebihannya apa Mas Bro dibanding yang tadi? Kalau ini bodinya lebih gede Mas Bro. Hah? Bodinya lebih gede, ekornya lebih panjang. Oh, bodi lebih gede, ekor lebih terahnya panjang. Lebih jelas Mas Bro. Terahnya lebih jelas. Lebih jelas. Lebih bagus maksudnya. Lebih bagus Mas Bro. Oh. Tuh. Lebih bagus ya. Betul. Terapresiasi juga. Yoi. Berapa Mas Bro? Nih Mas Bro. Ini contohnya nih. Wow. Bagus gila, Mas Bro. Ya. Gede ya. Gede ya. Tronton. Mas Bro. Kita kanan kiri. Aman Mas Bro. Bagus ya ini aman. Buat ternak bagus ya. Oh,
Daun ekornya lebar, Mas Bro. Wah, ngeri ya. Ini asal nyomot aja nih. Asal nyomot ya. Tuh. Usia? Usianya di 9 bulan, 9 sampai 10 bulan rata-rata. Berapa nih kayak gini? 1,5. Ini dari harga 1,5, ada yang harga 2 juta kita promoin di Rp900.000 per ekor. Ngambil 2, ngambil 3 kita kasih gaskan lagi. Oh, Rp900.000 ya. Per ekor, nah, ngambil 2. Ngambil 3 kita kasih promo lagi. Kasih promo lagi ya. Nah, ini teman-temannya ada yang mau nernak, Mas Bro. Betul. Seperti biasa, kan namanya teman-teman di rumah kan barangkali medianya kurang untuk penjualan nanti anak-anak-anakannya nih. Bagi yang mau ternak, beli indukan di MMS, nerima nggak nih untuk kotorannya nih? Terima dong. Terima ya? Terima terus. Oke. Gaskan. Mantul, Mas Bro. Gaskan. Oke, lanjut lagi, Mas Bro. Borok. Kita akan review burung murai Medan trotolan. Prediksi jantan, Mas Bro. Trotolan prediksi jantan, jantan ya. Jantan, Mas Bro. Gaskan. Wah, ini begini ya. Wah, ini dari indukan apa nih? Indukan rata-rata ekor-ekor 17 cm, Mas Bro. Oh, indukan ekor 17 cm ini ya. Dari ABS. Dari ABS ya ini. Oh, kalau ini prediksinya dari ABS. Untuk prediksi jantan ini di harga berapa, Mas Bro? Dari harga 550 kita promoin aja, Mas Bro. Cukup di harga di Rp400.000. Wah, 400.000. 400.000. No cacat ya. No cacat, no minus, tinggal pilih. Oke. Okay. Nanti stok. Mantap, Mas Bro. Mas Bro, lanjutnya nih kita akan review burung murai Medan trotol jantan garansi. Semua jantan kita garansiin, Mas Bro. Jantan garansi. Semua jantan kita garansiin, Mas Bro. Jadi semua jantan yang dijual di kios ini trotolannya digaransikan ya. Karena memang kemarin banyak teman-teman, Mas Bro, yang komentar nih kan kemarin di channel Joglo saya udah pernah liput ya, udah pernah jelasin, cuma di sini belum nih. Jadi ada teman-teman nih, mungkin penonton baru saya, Mas Bro. Iya. Dia komentar, katanya beli mulai trotol harga 1,7 di kios Z lah. Adalah di kios Z lah, di kios mana tahu tuh, daerah Jakarta Timur, ya kan? Katanya dia 1,7. Wah, kalau 1,7 kan di sini jatuhnya yang spesial, Mas Bro. Betul. Harusnya sudah pasti jantan, Mas Bro. Betul. Ya? Betul. Ternyata dia beli 1,7 jadinya betina, Mas Bro. Waduh, bahaya dong. Pas dikomplain kan garansi, dikomplain ternyata nggak ada tanggapan, Mas Bro. Nah, artinya kan teman-teman pemula kasihan, Mas Bro. Kalau saya gini ya, mau kalo sampai kapan pun kita ganti kalau ada seperti itu. Namanya ya gimana sih, namanya peternak pasti kan ya nggak selamanya bener kan, ada juga melesetnya. Tapi kita ganti, kita garansi garansi jantan, bukan garansi nyawa, Mas Bro. Garansi jantan ya. Ya, kita ganti sampai kapan pun. Kalau misalnya jadi betina di sini dipulangin. Direspon ya. Direspon, pasti direspon. Karena kasihan ini pemula-pemula. Betul. Udah gitu makanya nih, Mas Bro, ini kita mau tutup. Ini karena usianya terlalu muda yang pertama. Resikonya terlalu gede. Oh, apa tuh yang mau ditutup? Ini yang jantan harga 800, kita mau fokus ke sebelah nanti, Mas Bro. Lebih gitu ya. Dahsyat ya. Lebih dahsyat pokoknya dapat sertifikat. Harga miring, harga miring dapat sertifikat. Yoi. Wih, keren lah pokoknya ya. Jadi keren. Seperti itu ya, di sini digaransikan ya. Betul, Mas Bro. Jadi kita semua ya, tuh wajib garansi. Oh. Iya. Jangankan jantan, prediksi aja kalau mau tukar ke jantan kita boleh, asal ada nota. Gitu, Mas Bro. Pokoknya insyaallah kita aman, Mas Bro. Aman ya. Kasihan pemula teman-teman ya. Betul. Oke, nah ini langsung nih. Kita mulai dari trotol jantan yang garansi paling murah nih. Ini yang harga berapa normalnya? Harga di 900, kita gaskan aja ntar, Mas Bro. Oh, ini yang harga 900.000 ya, iya, normalnya ini, ya. Betul. Ini kita mau habisin, Mas Bro, pokoknya. Ini mau nggak akan dijual lagi nih, kayak gini nih, yang harga 900 nih. Kita mau ganti ke yang lebih. Oke. Ini normalnya 900 nggak akan ada lagi, jadi ngabisin stok aja nih. Habisin stok. Siapa cepat dia dapat ya. Iya, ini terakhir uploadan kabar kicau dengan yang 900.000. 900.000 terakhir ya. Terakhir, kita akan ganti yang lebih up. Oh. Ini murah karena ekor-ekor standar, Mas Bro. Pertama, Mas Bro, burung-burung muda. Oh, burung-burung ekor-ekor muda. Standar. Ekor standar. Burung-burung 2 bulan, Mas Bro. Nah, jadi kalau makanya saya mau tutup, kenapa? Karena resiko kematiannya tinggi, Mas Bro. Oh, resiko kematiannya tinggi. Iya, makanya kita mau tutup, Mas Bro. Begitu. Okay. Takut aja. Orang-orang pemula dia nggak ngerti ngerawat, mati kan nyesek.
makanya kita tutup. Makanya ditutup nggak akan dijual lagi ya. Ini dari 900 jadi 800.000 rupiah. 800.000 rupiah ya. Nah, lanjutnya Mas Bro, kita akan review yang produk terbaru ya dari MMS. Ini ya, best seller lagi terbaru. Oh, jadi best seller nih. Best seller nih. Beneran. Kelebihannya apa? Yang pertama, usia mapan. Oh, sambil kita lihat aja dulu ya. Yang coba dijelasin Mas Bro. Yang pertama, usia mapan Mas Bro. Mapan. Yang kedua, rata-rata ring MMS silver. Oh, ini ring MMS. Yoi, jadi silver. Resmi dapat sertifikat dari MMS. Yang ketiga, ini burung real dari ABS. Wah, tahu sendiri ABS. Enggak, saya enggak kenal ABS Mas Bro. Iya, udah sombong ya sekarang ya. Enggak, saya enggak kenal ABS. Sombong ya ABS ya. Jadi ini benar-benar jadi kita kan makanya kita nih rencana kita mau ke sana nih. Iya, buat ini Mas Bro, khusus ini. Oh, jadi kita mau nyari penangkaran. Iya, jadi kan ABS itu burung-burung sultan Mas Bro. Oh, yang banyak dijual di ABS. Kita mau cari di kelas-kelas bawahnya Mas Bro. Menengah ke bawah ya. Kita mau terjun langsung. Kita mau kerja sama, misalnya ada peternak ekor-ekor standar atau ekor-ekor 18 lah, taruh 18-17 tuh saya kasih duit misalnya gitu, anakannya buat saya semua. Oh gitu ya, untuk ditaruh di sini. Jadi MMS mau kerjasama dengan peternak-peternak di sana. Betul. Cilacap, Pati, Kudus, Pangandaran. Wih, semua kita datangin ya. Betul. Jadi walaupun burung murah tapi indukannya jelas ya. Indukannya jelas, banyak Mas Bro. Baik, kita rata-rata mainnya ring MMS Mas Bro. Ini ring MMS silver ya. Wah, ngeri nih. Mau di unboxing Mas Bro? Unboxing aja Mas Bro. Ini yang udah mana Mas Bro? Hati-hati Mas Bro. Langsung aja kita unboxing. Dua ekor ya. Dua ekor ya. Hati-hati Mas Bro. Oh, ini udah agak dewasa berarti ya? Udah dong. Udah mulai keluar trotol-trotolan. Udah dong. Udah gede ya. Tuh ya. Jelas ya, real ya. Real. Sehat kan burungnya nih? Wih, sehat dong Mas Bro. Awas hati-hati. Pegangnya Mas Bro. Nih. Tuh. Tuh ya Mas Bro. Perut-perut. Perut. Wih, nggak ada tulang ya? Nggak ada tulang. Nggak ada tulang. Enggak ada tulang. Bro cinta Mas Bro. Kalau enggak menyeret, awas tang. Tulang lunak ya. Enggak ada tulang okay. Bro cinta dong. Waduh. Terus kaki-kaki. Kaki aman Mas Bro. Aman ya. Mata kanan kiri. Mata kanan kiri aman Mas Bro. Oke. Bagus ya matanya ya. Iya. Ngeri Mas Bro. Anggapannya Mas Bro. Anggap Mas Bro. Ini normalnya berapa Mas Bro? Normalnya di 1,3. Promo jadi 1 juta. 1 juta. 1 juta. Katanya tahun 2023 jadi 900 ribuan. 999.000 rupiah. Jadi 990. Entar dihujat lagi Mas Bro. 9.000 ya. Entar dihujat lagi Mas Bro. Ya namanya pro kontra Mas Bro. Yang penting enggak apa-apa Mas Bro dihujat karena harganya nyeleneh daripada yang dihujat. Beli sehat tapi dikirimnya sakit. Betul. Iya, teman-teman coba deh pikir dah. Mendingan dapat harganya leneh atau harga mahal. Apa milih apa beli burung sehat dikirimnya tapi sakit. Dikirim sakit. Nah, ayo. Ayo enakan mana dah? Iya, ayo benar ya. Kan? Dibilang YouTuber ini itulah. Iya. Lu ngerasain jadi YouTuber emang gampang, capek, beneran. Iya. Ngedit videonya belum, liputannya belum, orang bilang pada enak-enak aja Mas Bro. Oh, kenapa teman? Oh, kamu YouTuber ya Mas Bro ya? Iya, sama curhat Mas Bro. Orang bilang enak banget padahal kita enggak tahu ya emang megangin kamera tuh enggak capek. Kita ngomong enggak capek, ngedit enggak capek. Hasil videonya 40 menit tapi proses liputannya berapa jam Mas Bro? Aduh, enggak tahu Mas Bro. Enggak kehitung Mas Bro ya. Makanya itu kalau yang aduh gimana ya? Aduh. Dibilang YouTuber gini, buset. Semua YouTuber tersinggung itu Mas Bro. Iya. Seluruh YouTuber di Indonesia tersinggung dikituin. Dikata sales Mas Bro ya. Iya, parah. Aduh, padahal di sini kita enggak minta bayaran Mas Bro ya. Iya, makanya. Enggak ngasih tarif ya misalnya kios bro. Bayangin kalau enggak ada YouTuber di Indonesia gimana? Waduh. Apa semua bos bisa lihat ada produk burung di mana atau ada misalnya ada gimana gitu enggak bisa lihat dari sosial media. Ya. Coba kita jangan selalu namanya netizen ya, Mas Bro. Gitulah Mas Bro. Yang penting kita yang penting burung kita bagus-bagus. Bagus-bagus, yang penting saya full senyum. Yang penting dikirim burung sehat ya. Iya, betul. Bukan burung sakit ya. Betul Mas Bro. Intinya full senyum Mas Bro. Mau orang ngomong gimana?
bodo amat. Bodo amat. Gua enggak dimpanin sama dia. Iya kan ya? Ada kayak gitu sama bro. Iya, beneran Mas, Bro. Iya. Gua dimpanin sama dia, mau ngapain kita pikirin? Iya enggak? Iya, betul ya. Hidup nafsi-nafsi. Waduh. Betul enggak? Kok jadi kabar ini, Mas, Bro? Aduh. Waduh. Curhat dikit, Mas, Bro. Ayo curhat dikit enggak apa-apa ya. Oke. Oke. Ini stok ya, teman-teman ya, untuk yang harga 900 ribuan, yaitu 999.000. Nah, ini lanjutnya ya, kita akan review burung murai Medan trotol jantan. Ini yang harga normalnya 1.500.000. Rp1.500.000. Ini kalau ada yang nanya, YouTuber kok bilang gede-gede mulu? Hah? Memang burungnya gede, Mas, Bro. Gede. Masa burung gede kita bilang kecil? Betul. Itu namanya pembohongan publik. Pembohongan. Tuh ya. Kalau burung gede ya kita bilang gede. Nah, kalau yang atas ini baru nih medium. Ya. Wah, ini nih ngeri ya. Matanya tuh yang sebelah kiri. Tuh yang atas tuh, matanya tuh ngeri, Mas, Bro. Tuh yang depannya, teman-teman tuh silakan menilai sendiri. Tuh yang depan kita tuh ngeri ya, teman-teman ya. Silakan nilai sendiri dari mata sobekan paru. Mas, Bro, ada preman, Mas, Bro, di sini, Mas, Bro. Mana? Ini buset. Depan, Mas, Bro, preman, Mas, Bro. Preman pensiun, Kang Mus. Wah, ngeri ya. Kang Mus, Mas, Bro. Tuh, Mas, Bro, ngeri-ngeri ya untuk teman-teman nih. Ini dari indukan Medan Kali Medan. Medan Kali Medan, traekor dari 19-20 cm, Mas, Bro. Berbahaya, Mas, Bro. Wah, ngono, Mas, Bro. Ini traekor 19-20 cm. 19-20 cm. Gede. Tuh, Mas, Bro. Mono. Mono. Berapa nih, Mas, Bro, kayak gini normalnya? 1,5 kita promen cukup di 1.300.000 per 1 ekor. 1,3 ya. Ngambil 2 ekor cukup di 1.250.000. Woi, mantul. Ngambil 5 per 10 bisa dikondisikan, Mas, Bro. Mantul. Gaskeun. Nah, lanjutnya di sini ada burung murai Medan trotol jantan ya. Yang harga normalnya 1.700 dari indukan. Bang, ngeri nih. Dari indukan ekor berapa nih, Mas, Bro? Oh, ekor 21 ya. Ekor 9 ekor 2021, Mas, Bro. 2021. Wah, ngeri nih. Ngeri. Ngeri ya, memang ada harga ada rupa, Mas, Bro ya. Ada harga ada kualitas. Ada harga ada kualitas, Mas, Bro. Mas, Bro. Panjang banget, Mas, Bro. Yoi. Telur soang, Mas, Bro. Telur soang. Gede ya. Telur bebek, telur soang. Lihat-lihat matanya, Mas, Bro. Yang jelek lu doang. Telur bebek, telur soang. Yang jelek lu doang. Yang jelek lu doang. Rido doang. Rido, oh, Rido doang. Lihat matanya, Mas, Bro. Nah, ini nih. Ini kata teman-teman, coba lihat madep sana, Mas, Bro. Ini. Tuh. Ini namanya muka barongsa ya katanya. Ini, ya. Tuh. Muka kimochi. Muka kimochi. Kimochi. Kimcil. Lihat matanya ya, lebar ya. Parunya lihat, Mas, Bro. Parunya tuh. Sobri di hidungnya bolong, Mas, Bro. Hidungnya kalo bolong. Bolong saya nafas. Oh iya, betul, Mas, Bro. Perut gimana perut? Perut gemuk, Mas, Bro. Ya, itu panjang ya. Wah, tanpa ada tulang. Enggak ada tulang, Mas, Bro. Kayak apa? Bro Cinta. Bro Cinta. Ekor panjang. Ya? Udah enggak tenar, Mas, Bro. Bro Cinta. Oh, Bro lagi Cinta. Mendem. Ada, Mas, Bro. Barusan kemarin diupload. Dia lagi berantem mulu sama tetangganya. Kenapa, emang? Biasa tetangganya minjem sapu. Minjem pelan. Iya. Yeah. Nggak modal, katanya tali aja minta. Oh gitu. Iya, tapi sama Bro Cinta dikatain mulu. Bro Cinta dikatain mulu katanya. Oh, banci. Saya kira berebutan softtek, Mas, Bro. Bukan, Mas, Bro. Baru kemarin saya upload, Mas, Bro. Yes, Bro Cinta. Kenapa? Baru diupload? Iya, ada tuh kejadian berantem lagi tuh sama tetangga sebelahnya, Mas, Bro. Bener, Mas, Bro, ini real? Bener, real. Oh, iya. Nggak tahu, saya nggak pernah tapi, update, soalnya. Tapi bercandaan aja. Oh, iya. Gitu. Ini jadi ngomongin Bro Cinta. Iya. Ini 1,7. Iya, Mas, Bro. Promo jadi berapa, Mas, Bro? Rp1.500.000 rupiah per ekor. Aja ya. Okay. Pokoknya ngambil berapa ekor pun kita akan kasih. Lebih dari 1 ekor kita akan kasih. Kortingan. Wis mantul ya. Gaskeun. Nah, ini ada juga murai Medan trotol jantan berikutnya dari harga normal 2 juta ya. 2 juta, Bosku. Ini 2 juta ini indukan apa, Mas, Bro? Indukan rata-rata dia dari traekor 21 22 cm, Mas. Oh, ini traekor 21 22 cm ya. Betul nih. Mau diambosting lagi ya? Nih, ekor yang ngelengkung, Mas, Bro. Nih kita ambil nih. Nih, ya. Tunggu, Mas, Bro.
Tahu kan burung yang di Joglo namanya apa? Teras siapa? Teras siapa mas bro? Yang kirim di Prio? Rencong. Rencong? Ah. Ini sama nih, duplikatnya nih. Oh mirip-mirip. Wih gue lihat tuh. Ini mas bro, ekornya mas bro. Oh, melengkung dengan indah mas bro. Melengkung ya, emang kelebihan ekor lengkung apa mas bro? Apa ya, dia gayanya tuh haduhai mas bro. Haduhai. Iya, dia bawa ya. Badan dia enteng mas bro. Enteng ya. Kalau lengkung itu rata-rata sujud mas bro. Nyungsep. Nyungsep ya. Coba lihat mas bro. Normalnya 2 juta nih mas 2 juta bro. Gede banget mas bro. Matanya mas bro, matanya. Wah kayak gini ya. Ini normalnya 2 juta, gede banget ya. Gede banget. Jadi berapa nih? Promonya cukup di 1.700.000. 1.7 ya. Per ekor. Per ekor. Ambil 2 ekor, 3 ekor kita gaskan lagi mas bro. Mantul mas bro. Tuh, gede ya. Nih, sip. Duper duper. Nah ini ada burung murai Medan Trotol jantan berikutnya yang dari Traekor. Tolong minta. 2-3 cm ya, ini harga normalnya 3 juta rupiah nih. Ini yang di depan kita dari Tera Cilacap ya. Cilacap semua. Ada juga yang gede banget nih dari Tera apa nih? Bahorok mas bro. Bahorok. Bahorok. Gede banget mas bro. Buset. Mau di unboxing ambil ya. Apa yang dibawa nih unboxing? Taro bawah aja mas bro, bisa gak? Biar kelihatan jelas. Nih ya Black Sambu. Oh ini ada Black Sambu. Temannya Ferdi Sambu kali mas bro. Temannya Ferdi Sambu. Waduh. Gak tau. Didatengin lu mas bro. Ya gak tahu orang-orang sih namanya tidak. Tadi sana udah Black Sambu. Oh Black Sambu ya. Iya. Black Sambu. Kita mas bro, ambilnya mas bro. Mas ya rontok mas bro. Enggak. Ini kenapa Black Sambu? Balak mas bro. Silangan dari Balak, Kalimedan. Balak, Kalimedan. Yoi, jadinya balak-balak cebres mas bro. Kayak gimana tuh? Kita akalin dulu. Oke. Tuh. Kan namain Black Sambu. Black Sambu ya. Tuh, dia balak-balak mas bro. Tuh. Balak-balak cebres bahasanya. Mukanya mas bro. Ya. Mukanya tuh. Waduh ya. Kelebihannya kalau balak apa sih? Sujud. Gaya mainnya sujud. Mentalnya lebih oke mas bro. Oh gitu ya. Iya. Balak ya. Balak. Dadanya. Black Sambu. Black Sambu nih temennya. Black Samurai. Temennya Ferdi Sambu. Sambu ya. Berapa? Ferdi Sambu siapa sih mas bro? Gak tahu. Jadi ungkit. Oke. Okay, dari harga 3 juta rupiah kita promoin cukup deh 2.500.000 free ongkir ke seluruh Jawa. Oh jadi 2,5 free ongkir sejawa ya. Oke. Okay, gaskan. Mantul mas bro. Udah korting gope free ongkir. Aduh. Pusing ini ya? Karena promo aja kita mau habis ini. Iya. Kalau ngamang enggak mas bro, pusing. Itu yang bahorok gede banget mas bro. Mas iya mau di upload mas bro. Mau di ini mas bro, mau diturunin mas bro. Boleh boleh. Cuman ekor jagonya copot nih mas bro. Kalau ekor jagonya ada mah bu, panjang mas banget bro. Gede banget mas bro. Ini murai kayak gini, saya baru lihat mas bro, gede banget. Tuh udah kayak kebo. Trotolan kayak pastol mas bro ya. Yo, gede banget mas bro. Buset, gede lagi. Masya Allah. Ini ekor jagonya copot tuh mas bro. Tuh, gede banget teman-teman ya. Masya Allah. Masya Allah. Gede banget mas bro. Bahorok emang begini mas bro. Ini ekor jagonya copot mas bro tuh. Ekor jagonya copot aja panjang banget ekornya. Gimana ekor jagonya ada? Iya. Tuh, copot. Ini terah bahorok ya. Tuh, ini namanya ini. Real bahorok ya. Ini yang namanya real bahorok begini bosku. Gede banget ya. Oh ya, ini real bahorok. Gede banget bro. Tuh. Secekalan tangan saya tuh nih. Coba-coba sama prediksi. Yang harga 1 juta bedain bro. Keren. Mana nih? Iya, mana nih? Yang ini nih. Terserah dah yang mana cepetan. Yang aja nih mas bro. Udah ya 900. Iya. Iya. Kemarin mas bro. Ya enggak apa-apa sekali-kali ya, biar ya. Orang tahu. Ya, nih, nih, nih. Burung murah burung mahal yang mana tahu orang. Lucu mas bro. Iya. Wah. Beda jauh mas bro. Tuh lihat. Tuh, kita ambil lagi yang lain, yang gedean deh. Yang gedean yang paling gede, yang paling gede. Yang paling gede mana mas bro? Aduh, mana? Bingung bro nih mas bro nih bawah. Mana yang paling gede? Oh, nih mas bro, ada mas bro gede nih. Ada. Bulldozer. Nih. Dada ya, bro. Sip. Data ini mas bro. Awas, hati-hati mas bro. Coba lihat mas bro. Ya. Ini paling gede. Paling gede. Tuh. Masih jauh mas bro. Tuh ya. Tuh ada harga, ada rupa, ada kualitas. Yang kiri yang terabahorok. Nih bahorok. Ini yang dibuka dikit mas bro jarinya mu. Wah, yo lu. Sorry. Palanya sejajarin palanya. Wah, yo lu. Wah,
ngangain lu ngangain. Beda jauh Mas Bro. Aduh. Gede banget bohorok ya sama harganya. Sama. 2,5 dari ya. Dari harga 3 juta promo di 2,5 free ongkir seluruh Jawa. Oke, itu. Ini yang namanya bohorok Mas Bro. Oke, hijau ya. Hijau hijau gede ya. Oke. Bukanya Mas Bro. Pastol Mas Bro. Kayak murai pastol gedenya. Lihat Mas Bro. Bukanya Mas Bro. Tuh. Udah kayak lontong ya. Iya. Tuh, lagi Mas Bro. Tuh, oke. Okay. Nih. Enggak ada tulang. Enggak ada tulang. Mantul ya. Mantul. Oke, lanjut lagi Mas Bro. Kita akan review apa nih? Blorok prediksi jantan. Blorok prediksi jantan mana? Tra Blorok. Ini Mas Bro. Buduh. Ini Morai Medan Tra Blorok. Ini Blorok. Blorok. Ekstrim enggak indukannya nih? Rata-rata ekstrim Mas Bro. Oh, ekstrim yeah, ya. Campur aduk pokoknya nih. Ini yang prediksi nih. Baru datang dari ABS Mas Bro. Banyak baru datang dari ABS mana lagi? Baru banget nih Mas Bro. Dari Trap Blorok Blorok Extreme. Ya? Iya Mas Bro. Tuh. Berapa kayak gini Mas Bro? Murai ini cukup di Rp999.000. Kita unboxing. Ribuan ya. Gaskan 900 ribuan. Tuh lagi kita unboxing aja Mas Bro sekarang. Iya, langsung unboxing biar aja. Ada dusta nih mencomot-comot aja tuh. Dadanya putih Mas Bro. Waduh. Ini Trap Blorok Extreme ya. Yo, ih, ganteng banget Mas Bro. Gua aja datang seribet megangnya soalnya. Tuh. Aja. Mata kanan kiri. Mata aman. Ini bukan burung cacat ya? Bukan Mas Bro. Tuh. Oke. Kita kasih lihat Mas Bro. Tanpa tulang. Tanpa tulang, tanpa. Oke. Tuh. Trap Blorok Extreme, harganya cukup di Rp999.000. Mantul Mas Bro. 9 banyak banget Mas Bro. Sip. Ini real ya Trap Blorok Extreme ya? Real, dijamin. Dijamin Mas Bro, real apa adanya, dijamin. Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa ya? Bisa dipertanggungjawabkan, ada ringnya juga tuh sesuai. Oke. Okay. Ya. Sip. Real. Nah, ini ada juga burung murai Medan Trotol jantan dari Trap Blorok Extreme semua. Ekstrim ya. Dari ABS. Banyak dari, Mas Bro. Wush. Kemarin kita bongkaran full warna. Boleh dicek ABS dah tuh. Ya. ABS, alhamdulillah bersop ya. ABS. Alhamdulillah bersop. Oh, beda Mas Bro. Saya kenalnya alhamdulillah bersop Mas Bro, teman saya. Oh, sekarang Oh iya, saya juga bingung. Saya enggak kenal Atta bersop, enggak kenal saya Atta. Mas Bro. Atas anaknya Mas Bro, aturan Tarjan bersop. Iya. Iya, Tarjan, iya. Anaknya Tarjan. Lagu-laguan ABS emang. Iya, Mas Bro. Saya ingat Dieng doang Mas Bro. Iya, ABS ingat Dieng udah. Dek, update status ngebul-ngebulan. Gaya banget iler. Ajak kan gitu Mas Bro ya. Cuk, ikut cuk, ayo cuk bareng-bareng cuk. Kagak Mas Bro enggak diajak. Iya, kita fokus ente fokus jualin doang Mas Bro ya. Kan, dikira jalan-jalan kita ditinggal Mas Bro. Waduh bahaya. Masuk emang Rido. Ini Murai Medan Trotol jantan dari Trap Blorok Extreme. Yoi. Mana lagi? Nih. Udah. Bawa-bawa Mas Bro, ini telah hit pojok. Banyak pokoknya stoknya. Normalnya berapa nih kayak gini? 2.500. 2,5 promo jadi 2.200 free ongkir seluruh Jawa. 2,2 free ongkir. Yoi. Wih, mantul ya. Niatnya nih malah saya mau bawa pulang. Oh, bawa ini ada makan. Murai Medan Trotol Golden. Golden ya, udah mau Tra Golden. Mutasi ya? Udah mau mutasi. Materinya ajib-ajib Mas Bro. Materinya nih dijamin. Mana tuh Mas Bro? Ah, udah. Ini gede ya jantannya ya. Gede Mas Bro. Ini satu. Saya mau bawa pulang Mas Bro. Saya mau taruh tenakan saya kalau enggak laku. Mau ditangkarin. Iya. Saya mau lihat anakannya gimana, penasaran. Dapat dari Rido. Berapa kayak gini Mas Bro? Sepasangnya. Itu sepasangnya Tra Golden sama 10 juta Mas Bro. Promonya kita promoin di 8.500 free ongkir. Cuma sepasang habis. Yang satu pasang lagi udah dibayar sama Bros Andreas. Oh, 8,5 free ongkir. Free ongkir. Oke. Okay. Ini panda udah. Tapi nah, ini ada burung murai Medan Trap Blorok Extreme ya, Mas Bro. Ini satu pasang. Pasang, satu pasang. Oh, satu pasang ya. Betul. Ini dari satu indukan apa gimana nih? Bukan, beda. Cuman ringnya ring KSM apa namanya nih? KSM ya, KSM. Yang penting indukannya jelas ya, bisa jelas, dipertanggungjawabkan ya. Bisa dipertanggungjawabkan. Pokoknya ini satu pasang Mas Bro, ring KSM. Trap Blorok Extreme satu pasang. Berapa ring nih? Dia dari harga normal di 4 juta sepasang, kita gaskan di harga di 3.500 free ongkir seluruh Jawa. 3,5 free ongkir sejawa ya. Yoi. Nah,
Nah, ini ada juga Murai Medan dari Split Panda. Panda satu sarang nih Mas Bro. Oh, ini Split Pandanya satu sarang. Yo, ngeri dong nih satu sarang. Mau kalau satu sarang kelebihannya apa, Bro? Ya, kayak kita kan bisa apa sih? Genetik apa sih? Perkawinan sedarah. Oh, perkawinan sedarah. Ya. Ini Split Panda satu sarang. Iya. Berapa nih sepasangnya nih? Sepasangnya di harga di 8 juta. Untuk promonya, jadi kita ini sepasang ya. Sepasangnya promo di harga di 7 juta rupiah aja Mas Bro. 7 juta rupiah kita ya. Kita korting 7 juta aja lah enggak apa-apa. Oke. Oke, selamat pagi Mas Bagus. Selamat pagi menjelang siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan selalu baik. Oke. Oh ya, jangan lupa juga nih, saya seger banget badannya habis minum madu kelanceng. Tambah hari tambah kenceng. Tambah kenceng ya. Okay. Oh ya, di Kia alhamdulillah juga menyediakan madu kelanceng untuk kawan-kawan yang mau COD atau mau langsung datang ke kios, itu saya menyediakan madu kelanceng yang tambah hari tambah kenceng. Tambah kenceng ya. Oke teman-teman, jadi untuk kiosnya ini gampang banget ya ditemuin ya. Ini ada di pinggir jalan teman-teman nih. Tentunya di atas ada bannernya juga, ini markas Murai Sersan ya. Jadi kalau untuk dijelasin lagi untuk dari arah Pondok Indah ya, ini posisi ada di Jalan Panjang. Jalan Panjang dari arah Pondok Indah, nanti ketemu kan lampu merah Medika Permata Hijau. Maju lagi ketemu lampu merah yang kedua. Maju lagi nanti ketemu halte busway pos pengumpen. Nah, dari halte busway pengumpen lurus aja terus, nanti di sebelah kiri tidak jauh adalah kios markas Murai Sersan ya. Jadi seperti ini, dari jarak jauh juga sudah kelihatan di pinggir jalan ini ada kios burung ya, karena sangkarnya ini dimajuin ke depan nih, jadi sangat mudah ya untuk dicari kiosnya nih. Kita langsung masuk saja ya untuk lihat burung berikutnya. Oke, di sini ada burung Murai Medan terotol jantan ya. Ini dari Tra Arjuna. Untuk Tra Arjuna ini gaya mainnya gimana nih? Tra Arjuna gaya mainnya macul-macul. Gaya mainnya macul-macul. Indukannya apa, prestasi apa gimana nih? Apa main ekor? Dijamin prestasi yang regional. Indukan prestasi ya. Ini di harga berapa Mas? 3 juta promo di 2,5 pre ongkir. Harganya 3 juta promo jadi 2.500 pre ongkir ya. Pre ongkir sejawa nih, wih mantul ya. Oke, di sini ada burung Murai Medan terotol jantan ya. Ini dari Tra Borju. Ini dari Tra Borju ya. Ini terotol segede gini Mas Bro. Ganteng Mas Bro, ini hitam. Set rupanya serem Mas Bro. Rupanya serem Mas Bro. Rupanya serem ya. Silakan teman-teman menilai sendiri, Tra Borju ini gaya main gimana nih? Gaya mainnya sujud Mas Bro. Gaya mainnya sujud ya? Sujud Borju. Ini normalnya kayak gini berapa Mas Bro gaya main sujud? 3 juta Mas Bro. Normal 3 juta ring MMS ya? Ring MMS. Ini promo jadi 2.500.000 Mas Bro. 2.500.000 aja. Free ongkir. Free ongkir ya. Yo. Nah, ini ada burung Murai Medan terotol jantan ya. Tra Black Cardinal. Ini dari Tra Black Cardinal nih. Ini Black Cardinal indukan prestasinya di tingkat apa Mas Bro? Regional Mas Bro. Di tingkat regional ya. Gaya main gimana nih Black Cardinal? Sujud Mas Bro. Indukannya? Indukannya masih ada darah-darah balak ya Mas Bro. Indukan masih ada darah balak, gaya mainnya sujud. Harganya cukup di 3 juta. Normalnya 3 juta promo jadi 2.500. Kita bikin free ongkir ke seluruh Jawa Mas Bro. Jadi 2.500 pre ongkir sejawa ya Black Cardinal nih. Nah, ini ada burung Murai Medan terotol jantan ya. Ini ring MMS ya?
Ring MMS versus peternak mas bro. Ring MMS kali ring peternak, ini gaya mainnya gimana indukannya nih? Gaya mainnya masih di sujud-sujud mas bro. Untuk yang ini ada gaya-gaya sujud ya indukannya ya. Betul. Ya, prestasinya di tingkat apa indukannya nih? Itu kan regional mas bro. Oh jadi memang rata regional ya, untuk yang harga normal 3 juta ya. Oke. Jadi ada harga ada kualitas ya. Ada harga ada kualitas bro. Normalnya 3 juta. Ini oh, dari indukan 2.500 free ongkir ke seluruh Jawa. Promonya bro. Jadi 2.500 free ongkir ke Jawa ya. Silakan teman-teman menilai sendiri. Betul. Apa namanya ya? Nah, ini ada burung murai Medan trotol jantan ini yang dari Ring Karisma Bird Pangandaran. Ring Karisma Bird Pangandaran. Nah, ini yang spesial nih. Ini dari prestasi apa tiketnya nih? Iya, mau udah nasional, Mas Bro. Oh, ini ya. Sebelumnya Mas Bro, bagi yang belum tahu Pak Yaya siapa sih dia? Pak Yaya itu ketua APBN Pangandaran. Ketua APBN Pangandaran. Ya, itu nama ringnya itu Karisma Bird Farm. Karisma Bird Farm ya. Saya udah pernah liput ke sana. Nanti kalau saya kalau kita ke Cilapat, Cilacap, kita liput ke Pangandaran ke tempatnya Pak Yaya Mas Bro. Wajib ya. Wajib. Tuh. Soalnya kemarin enggak jadi Mas Bro. Iya. Gara-gara Rino sibuk. Nah ini kebetulan ada yang dari terah nasional nih, prestasi terah nasional. Nasional harga normalnya 4 juta. Nah sebelumnya nih, ini yang nama indukannya apa nih? Oh Megawati. Oh namanya Megalodon ternyata teman-teman nih. Megalodon mas bro. Jangan bukan Megawati mas bro. Eh salah, sorry, apa Megalodon? Oh Megalodon, bukan Mega ini ya. Bahaya nah. Megalodon ya. Megalodon. Ini dari Tra Megalodon. Megalodon dari kenangan Pak ini Yaya. Ini sebenarnya nama aslinya siapa Mas Bro? Tra indukan asalnya Mas Bro. Biar jelas aja Mas Bro. Ya, jadi nama aslinya yang di sananya udah sebut aja enggak apa-apa. Betul. Iya, apa ya, namanya? Tra Jokowi. Oh, Tra. Tra Jokowi ya. Cuman di sini diganti nama Megalodon. Megalodon ya, bukan Mega. Bukan Megastore ya. Megalodon ya. Ini teman-teman yang namanya indukan asalnya Tra Jokowi. Ini ya, Megalodon jadi berapa? Tranya Megalodon. Megalodon. Megalodon biar lebih serem. Lebih serem ya. Normalnya 4 juta promo jadi 3.500 free ongkir ke seluruh Jawa, Mas. 3.500 free ongkir ke seluruh Jawa. Jawa ya. Oke, okay. Sah ya kita ganti nama sah. Megalodon. Megalodon. Karena kita ganti nama karena 2024 kita ganti nama lagi. Ganti nama lagi ya 2004 ya. Oke, saya ngomong-ngomong Mas Bro. Enggak salah. Dewa. Ayo, ini Dok. Ini ada burung murai Medan turtle jantan ya. Ngeri nih. Bro, trekannya double ya. Double. Ini nama indukannya apa nih? Mata Dewa. Mata Dewa ya. Mata Najwa. Wow. Mata Najwa. Iya. Mata Dewa temannya Mata Najwa Mas Bro. Oh, Mata Dewa temannya Mata Najwa ya. Wow. Oke, Mata Najwa itu yang sering ini ya. Siapa lagi sih Mas Bro? Itu loh yang jadi host. Iya betul. Pembawa acara. Iya betul Mas Bro. Nah. Ini Mata Dewa ini temennya Mata Najwa, ring ABS putih ya. ABS putih. Berarti ngeri dong Mas Bro. Oh ABS putih. Tahu sendiri Mas Bro. Apa? Mata Najwa Mas Bro. Waduh. Walaupun cewek pemberani. Pemberani Mas Bro. Pemberani. Polisi aja pernah dikritik Mas Bro. Betul. Siap tunjukkan kebenaran. Lawan kemunafikan. Emang polisi dikritik masalah apa Mas Bro? Asa jangan bahas itu Mas Bro. Bahas yang lain Mas Bro. Dengan mau nanti ditangkap Mas Bro. Bahaya Mas Bro. Oke, ini Mata Dewa dari indukan ekor 24 normalnya 5 juta. Promo jadi? Promo cukup di 4.500 free ongkir ke seluruh Jawa. 4.500 ya? Ya, iya, free ongkir ke seluruh Jawa. Gaya main gimana nih? Gaya main dia macul Mas Bro. Macul-macul ya. Macul-macul. Nah, ini juga ada Murai Medan Tra Matador. Tra Matador, ini indukan prestasi apa nih kayak gini? Prestasi nasionalan Mas Bro. Ini ring ABS juga Mas Bro. Ring ABS Tra ABS, prestasi ABS. Nasional ya. Betul, Matador. Matador namanya nih. ABS putih.
Ring AB putih kok ngeri ya? Ngeri dong. Ring AB putih versus MMS. Versus MMS. Ramatador. Matador. Wah, oh, ngeri. Ramatador berapa kayak gini, Mas Bro? Harga normal di 5 juta, Mas Bro. Gaya main gimana tadi? Gaya mainnya dia sujud, Mas Bro, kalau Matador. Matador gaya main sujud-sujud ya, normalnya 5 juta, promo jadi 4.500 free ongkir ke seluruh Jawa, Mas Bro. 4.500 free ongkir se Jawa. Oke. Nah, ini ada burung murai Medan trotol jantan ya. Ini dari Tra Golden apa? Cremino. Golden Cremino ya? Cremino. Dia asli enggak nih? Asli, Mas Bro. Oh, udah keluar ya tuh di punggung-punggungnya ya. Itu sama kayak yang tadi, Mas Bro, yang gamblingan. Iya, Mas Bro. Yang gamblingan itu kan enggak tahu dari mana, tiba-tiba nongol di situ. Ini kan real. Apa salah naruh kali? Enggak mungkin lah taruh-naruh gimana? Masa tadi yang gamblingan Golden Cremino ditaruh situ, Mas Bro? Gak tau lah ya, rezeki lah ya. Rezeki orang. Gitu aja ini. Gak nyangka udah dapet begini juga nih. Oh, iya. Real. Kalau ini real, Golden Cremino. Kalau tadi jackpot ya. Jackpot, rezeki itu namanya, Bro. Warnanya jelas banget ya. Nyata, Mas Bro. Nyata ya, Golden Cremino-nya ya. Kayak gamblingan tadi. Ini split ya. Yang tadi gamblingan Golden Cremino 3,5. Ini berarti 4,5 nih. Aduh, jangan, Mas Bro. Ini mau mahal, Mas Bro. Jantan tulen, Mas Bro. Berapa jantan tulen Golden Cremino ini? Ini kita punya split Cremino. Itu kita harga di 6 juta free ongkir. 6 juta Jawa. Free ongkir ya. Betul. Kali mau jodohin sama gamblingan tadi ya. Iya, betul. Sepasang berapa tuh? 6 juta sama 320. Jadi 6 juta 320 sepasang Cremino. Sepasang Cremino murah banget ya? Iyalah. Golden Cremino. Waduh. Pusing tuh yang jual tuh. Pusing. Gimana pusingnya, Mas Bro? Ini, Mas Bro. Waduh, pusing ya. Mas Bro ini apa, Mas Bro? Enggak tahu ini apa nih. Waduh. Tuh ya, Golden Cremino. Jelas ya warnanya ya. Sapro kayaknya ada Sapro. Mana Sapro, Mas? Biasa, kawan-kawan. Nah, ini ada burung murai Medan trotol jantan dari Tra Pangeran. Pangeran. Ini prestasi apa nih indukannya ini? Nasional. Ini Tra prestasi nasional dari ABS. ABS ya, ini normalnya 5 juta gaya main gimana nih? Gaya mainnya macul, cul. Gaya main macul ya. ABS hitam. Ring ABS hitam. Yoi. Normalnya 5 juta promo jadi cukup di 4.500.000 free ongkir ke seluruh Jawa, Mas. 4.500 free ongkir 10 Jawa. Jawa, sepulau Jawa. Yang ngeri ya. Oke, Mas Bro. Nah, ini ada sold out burung banyak banget, Mas Bro nih. Itu prediksi. Alhamdulillah banyak, Mas Bro. Prediksi 40, gambling 40, hah? Gacorannya 5, sama yang trabloroknya 5. Trablorok 5. Ya, prediksi 5, sama yang jantannya 3. 3 ekor ya, jadi total keseluruhan berapa ekor yang laku? Hitung sendiri, Mas Bro. Hitung sendiri lah ya, itu banyak banget tuh. Ya. Ini prediksi semua, Mas Bro. Alhamdulillah nih, kita langsung. Langsung gaskan ya, ini sold nih 20 ekor satu kandang. Berarti kalau buat jual lagi bisa, Mas Bro ya? Bisa, Mas Bro. Oke, jadi menerima untuk grosir dan partai ini di MMS ya. Harga spesial dong berarti? Harga spesial, pokoknya yang mau partaian info ke saya aja, Mas Bro. Oke, seperti itu ya. Khusus di Jakarta dan sekitarnya atau di Pulau Jawa boleh info ke saya. Yang partai, siap layani partai dan eceran. Oke. Ganteng banget. Ini. Aduh.
warnanya begitu mempesona le. Hari Kamis tanggal 22 Desember 22 Desember burung sehat lincah aman lincah ya. Oke teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.